Kemudian juga nasihat-nasihat para ulama yang disampaikan di majlis-majlis maulid, ambil yang baiknya, ambil yang baiknya. Wallahi, minta maaf, cuman kadang kita sedih. Dulu apa yang datang dari ulama kita bisa kita terima semuanya, cuman sekarang banyakkan bikin pecah belah. Harapan kita kepada para ulama, kita datang ke maulid gak mau dengar yang urusan politik. Kalau kita mau dengar politik, kita pergi ke kantor DPR. Kita datang maulid, kita pengen dengar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita sampaikan harapan kita kepada para ulama kita, kepada para da'i kita, para mubalik kita, perdengarkan kepada kita tentang Rasulullah. Itu yang kita mau. Kita datang ke maulid, ya, kagak mau dengar penyakitnya orang, kita pengen dengar penyakitnya kita. Itu yang kita mau. Perdengarkan kepada kita ini dosa-dosanya kita, jadi kita tahu, sadar dosa-dosa kita, kita tobat, kita bayar nama Allah, berdamai. Kalau cuma yang kita dengarkan, fulan korupsi, fulan bercerai, fulan ribut, fulan sesat, fulan ngaco, aneh mana? Yang kita tahu cuma fulan. Aneh enggak bakal dituntut sama Allah dosanya fulan. Aneh enggak bakal dituntut sama Allah kesesatannya fulan. Aneh bakal dituntut sama Allah kalau aneh lupain diri aneh sendiri. Karena itu kita harapkan dari para ulama kita, perdengarkan kepada kita nih dosa-dosa kita, kita mau tobat. Dosa-dosa orang lain kita enggak dituntut tobat atas dosa orang lain. Itu yang kita mau. Itu harapan kita kepada para ulama kita. Kita enggak kenal Nabi Muhammad, tolong perdengarkan, kenalin kita Rasulullah. Kita datang ke maulid, kita enggak kenal nih tangisan sama Allah, kenalin kita tentang kasih sayang Allah, tentang peringatan Allah, tentang keperkasaan Allah, jadi kita bisa nangis, takut dan rindu kepadanya. Itu yang kita mau. Kita udah capek, muak sama urusan dunia. Kita lari dari televisi yang isinya kotoran, pergi ke majlis yang kita dapetin kotoran dibawa ke majlis kita. Ada yang kita sedihkan. Udah cukup. Kita pengen berdamai sama Allah. Ini yang Allah Rasulullah SAW bilang tahu tentang akhir zaman apa? Aneh enggak khawatir tentang Dajjal. Tapi yang lebih aneh khawatirkan daripada Dajjal adalah ulama'ul fitnah. Ini orang-orang yang bawa fitnah ke sini ke situ, yang pecah belah umat. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam udah capek-capek mempersatukan umat. Allah udah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ini enggak datang di manusia. Ngaco. Ya, dia pecah belah apa yang udah disatukan oleh Rasulullah. Apa yang udah dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad. Padahal segala bentuk perpecahan atas dasar sekte, perbedaan, ras, kesukuan udah dihancurkan, diruntuhkan oleh Allah dan Rasulnya. Terus mau kita bangun lagi begini ya? Khalas, cukup. Udah cukup, mau ngapain lagi begini ya? Saatnya kita taubat, balik sama Allah. La ilaha illallah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan kita. Imam Al-Haddad bilang, khudh ma safa wa da'il kadar. Ambil yang baiknya, yang jelek udah buang dah. Comberan. Mau ngomong apa lagi? Emang keadaan akhir zaman begini udah. Yang bagus kita cari, yang jelek udah mau bagaimana lagi. Cuman kita dikasih sama Allah akal. Kita bukan, ya maaf-maaf, kita bukan binatang. Kita akal, kita bisa lihat mana yang baik, mana yang benar. Mana yang buruk, mana yang jelek, kita bisa pilih. Terus kita bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil nih, nasihat saya, minta maaf kalau agak pedas. Cuman kita datang nih bulan maulid, kita pengen gembira, pengen tambah kenal sama Nabi Muhammad. Kita pengen hajar maulid itu hati kita jadi lembut pulang. Enggak mau jadi buku, jadi keras. Adanya cuma berkelahi sama orang. Itu cukup. Enggak mau beginian. Kita muak sama yang beginian. Kita mau balik sama Allah. Kita mau kenal Allah, kita mau kenal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ente punya masalah sama orang, urus masalahnya ente sama orang. Jangan bawa kemari. Itu yang kita harapkan. Ente punya masalah sama aliran apa, ente urus sama dia. Jangan kenalin kita tuh aliran. Jangan kenalin masalahnya ente itu. Ente yang punya masalah, kita enggak, alhamdulillah. Karena itu bersihin hati kita. Kita pengen cari Rasulullah. Kita pengen kenal beliau. Dosa kita udah kebanyakan. Udah kebanyakan. Mudah-mudahan kita dibukakan hati kita oleh Allah, dibimbing diri kita oleh Allah, bisa makin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipersatukan umat ini oleh Allah subhanahu wa taala, dijadikan kita saling bersaudara, saling mencintai karena Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mata kita dijaga dari kemaksiatan. Telinga kita dijaga dari kemaksiatan. Lisan kita dijaga dari kemaksiatan. Tangan dan kaki kita dijaga dari kemaksiatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipantaskan diri kita untuk bisa memandang ke wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipantaskan diri kita untuk bisa mendampingi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbal Alamin, wa ya ajudal ajudin, wa ra'imal masakin, wa ya dalgutul matin, wa ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kezaliman kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah.